Assalamualaikum, selamat siang guys, kembali di channel Panorama Vision. Selamat menjalankan ibadah puasa, walaupun panas menyengat. Ya, di depan saya ada dinamo, ada mixer roti adonan donat, adonan tepung rakitan. Ini kapasitas bisa sampai 45 kilo sampai 6 kilo ini dinamonya. Kita pakai dinamo setengah HP Maestro. Nah, ini dinamo setengah HP Maestro single pass. Tipenya YC 80 min 4. Ini listriknya harusnya stabilnya 900, tapi kalau di rumah listrik 900 tidak kuat, ini harus 1200. Naiknya bisa lebih, bisa sampai 1100-an seperti itu, tapi stabilnya 900. Ya, kita akan tutorial memasang kabel stop kontak kahaklarnya seperti apa, kira-kira putarannya, karena kita akan mencari yang sesuai dengan putaran pisau, yaitu melawan arah jarum jam. Mixer kita spesialisnya, pokoknya seringnya, makanya nggak seringnya, setiap bikin mixer rakitan pasti melawan arah jarum jam putarannya, pisaunya. Ya, kita akan buka-buka ini perbedaannya dengan yang 1/4 TK dengan merek lain seperti apa. Barangkali ada yang mau pesan mixernya guys, mixer roti donat. Nah, ini ada 5 terminal. Kalau kita pasang yang di sini, sini sama sini, itu putaran arahnya melawan arah jarum jam seperti itu. Iya. Nanti kita akan pasang yang posisi kayak gini ya guys, sini sama sini, jadi putarannya melawan arah jarum jam seperti itu. Terus jika kita pisaunya searah jarum jam, gimana ini kita merubah putarannya? Nah, ini kan posisinya kayak gini nih. Nah, ini tinggal dirubah, yang ini dipindah ke sini. Nah, terus yang sini dipindah ke sini. Nah, ini jadi modelnya dari sini, tapi seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini kan gini, jadi berubah seperti ini. Set seperti itu. Ini ganti yang kosong, ini kan satu, jadi ini ganti yang kosong seperti itu. Yuk kita pasang dan kita coba cari putaran yang benar. Kita colokkan dulu. Kita cek guys. Bentar guys. Ayah strumnya guys. Kurang panjang. Kita cek putarannya seperti apa. Ini harus. Nah, udah benar. Putarannya sudah benar melawan arah jarum jam. Di situ kita pasang. Kalau di dinamo modern yang 1/4 TK tadi, ininya make kunci, make apa, obeng. Tapi kalau yang di ini kita make kunci 7 yang ini untuk bukanya. Kalau nggak ada kunci 7, make obeng atau tang juga nggak apa-apa. Ntar kita kasih cari kuncinya.
Kita buka dulu satu-satu. Ada ini ya, ringnya ya. Ringnya dibuka dulu satu. Yang lagi. Ringnya diangkat dulu satu. Wah, ini buat banyak. Fungsinya hanya untuk ini aja, menjepit loh, kawat kabelnya supaya kuat. Ini pastikan semuanya, jangan sampai ada yang kendor ring. Sudah. Ini setiap kendor dia akan bunyi tek 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 seperti dinamo yang tidak ada tenaganya. Kuat. Kalau pas ngaduk sering bunyi kayak gitu, matiin dulu cek. Mungkin ada yang kendor salah satunya. Ini dinamo merek Maestro setengah PK atau 0,5 HP. Ini kita gunakan untuk mesin mixer donat roti atau adonan tepung. Ini bisa untuk 5 kilo, ini 4 kilo. Wah. Kita pasang dulu. Nanti kita akan cek seperti apa ini. Halusnya ini. Suaranya. Kalau sama mikro memang harga. Karena harganya lebih mahal. Menjalankan ibadah puasa yang bagi Mas Edwin yang menjalankan ibadah puasa, semoga kuat sampai sore dan sampai seterusnya. Ini kayaknya panas ya. Di bengkel kita padahal pinggir sawah ini panasnya minta ampun. Di daerah nyambung lor, balik catur, gantung firman, barangkali ada yang besar-besar. Kita sudah sering kirim ke Kalimantan, Sumatera, Padang. Ini mau ke Padang. Yang satunya tadi mau ke Sulawesi. Kita akan cek-cek sudah terpasang apakah normal ini. Akan coba di kandung Mahesi. Lihat ini yang berat dinamurnya sama ini ya, tebel. Ini kebetulan 2 mili nih, pas kehabisan adanya 2 mili. Oke, ini masih ada suara deder. Ini nanti kita tambahin di sini ya guys, biar suaranya enggak deder. Kita tambahin saut, kita tembak baut lagi.
ini kan tadi suaranya masih kencang, ini nanti kita tambahin buat lagi biar suaranya enggak berisik. Ya, terima kasih guys sudah singgah di channel Pak Nama Vision, semoga menjadikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.